Jadi buat teman-teman yang lagi jomblo usia 20 tahun ke atas, batasannya 35 bagi yang cewek. Ya, yang mau ikutan, yang belum sempat daftar, kalian nanti ada kesempatan di sini. Tapi live aku ini berdurasi sampai cuma 30 menit aja ya, guys. Enggak lama-lama aku. Cuman 30 menit aku kasih kalian kesempatan untuk untuk mencari dambaan hati di sini. Ya. Dambaan hati di sini. Jadi buat teman-teman, harusnya itu aku ada kayak dokter gitu loh, dokter cinta gitu loh, guys. Oke. Sekarang cowoknya siapa? Rahasia, guys. Cowoknya rahasia ya buat teman-teman ya. Pokoknya nanti kalau ceweknya sudah diundang, nanti bakal ada cowok-cowoknya ya. Tapi ini bentar. Ya, isoma dulu. Baik teman-teman, yang umurnya 20, yang jomblo. Pokoknya teman-teman, barangkali kalian nanti dapat jodoh di sini kan ya, diseriusin gitu. Ya, enggak aku kasih tahu cowoknya nanti. Nah, ini namanya take me out, masa dikasih tahu cowoknya? Assalamualaikum. Kenceng banget bun. Waalaikumsalam. Jadi Bunda Ati bisa kok kayaknya. Nanti on kamera sih Mbak Ani. Bun sama mau nangis sama Ewang lo. Ganteng-ganteng. Ani tak isau se tuan tai nyau dek cai. Mbak Biliang. Ada lagi ini on cam, off cam. Kenapa kok nggak mau? Berondong. Berondong. Oh, berondong. Terus Mbak Flo? Sama dek, gak ngerti bahasa nih dan berondong. Flo, kok biat yang biat? Puan MB. Can me, can I play to Indonesia? You want to learn Indonesian language? But I am tetap usaha loh, Dek. Okay. I will learn Indonesia. Okay, sure. TV, em học tiếng Indo. But you too young. Nek, kok? Tuan kok di Indonesia jadi bau kayaknya? Wow. Buat teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Oke, kapan Pak Ngezat nyionya? Bye-bye. Makasih. Aku turun ya. Bye-bye. Assalamualaikum, Mak Ngezat. Bye-bye. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Makasih banyak. Mbak Dete, Mbak Celia, Mbak Tomomom, ya. Makasih. Ade, thank you ya. Ya, terima kasih semuanya. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah capek gue. Gue udah kapok, gue nyariin manusia-manusia apalagi pidat ini. Udah, gue itu jarang koma. Kali izin koma, kalian bikin aku darah tinggi. Ya, kalian bikin aku darah tinggi, darah daging semuanya. Ini jatuhnya bukan nyari tag sold out, ini jatuhnya malah apa namanya ini? Hiburan buat kalian ini. Dah aku, dah kalian cari aja sendiri. Cari aja sendiri. Apa sih?
dari tadi tuh udah di planning aku tuh udah kayak gini. Wah, nanti barangkali anak-anak aku, anak-anak Fidak nanti dapat ketemu jodoh di sini. Itu aja baru pesertanya baru berapa itu ya guys ya. Cowoknya itu masih ada lagi. Tapi karena berhubung ini waktunya udah 10:30 ini. Jam berapa ini? Bener kan kata gue? Kayaknya aku gak cocok ini guys aku. Gak pada serius. Tapi memang acaranya ini memang gak serius. Karena memang kan namanya juga seru-seruan ya. Kalau serius nanti tuh kayak banyak haters ya. Makasih Kak EDP. Tadi yang aku paling takut kalau acara ini tuh apa? Padahal tadi tuh masih ada AA. Masih ada, ya masih ada yang lain gitu loh guys. Karena memang kalian ini menggadulisasi ya guys. Tapi kreatif dok, buat konten gak bosen. Besok-besok aku gak mau konten-konten lagi aku. Kalian ketawa, gue emosi. Oh ya, terima kasih ya buat teman-teman yang udah ikut serta tadi. Ya, jadi aku di situ dibelain karena aku paling comel. Aku dulu ketawanya dari tadi nggak kuat. Makasih ya guys yang sudah nonton hiburan pada malam hari ini yang sudah disajikan kepada dua seniman yaitu Mak Soimah sama. Jadi tak kenalkan ya, Mak Soimah itu senimannya dari Jawa. Nah, Mbah Kiron itu senimannya juga dari Jawa. Mak Soimah itu dari Pati. Mak Soimah dari Pati. Terus Mbah Kiron dari Madiun. Sama kayak aku. Ya teman-teman. Nah, terus Roni itu teman lawak. Jadi kalau buat teman-teman yang tidak tahu lawak itu apa, ya guyu-guyu kui, sing terhibur kui, itu yang dinamakan lawak. Nah, kalian tidak bisa mengimbangi antara lawak itu, terus jadi enggak lucu, berarti kalian belum ada gelar lawak ya. Jadi buat teman-teman yang namanya itu konten kreator sekarang hadirlah Roni, hadirlah Koko Pisang. Itu mereka berdua itu memiliki ciri khas untuk lawak. Aku juga semoga akan ada lawakan Jawa semakin banyak lagi konten kreator lain dari Jawa yang sedang berkembang di TikTok. Semoga akan ada konten kreator baru-baru lagi yang dari Jawa.